dengar ombak berkejaran di teriknya mentari. Derap langkah hewan ternak mulai terdengar di lorong-lorong rumah. Aku suka dengan tantangan. Bagiku, pagi hari selalu memberikan sebuah cerita baru. Kadang orang melihat bahwa aku terlalu kecil di usiaku, tapi aku tidak peduli. Aku tetap sigap memacu kaki kecilku ke sekolah. Ibu guruku selalu memotivasi pesan mereka. Aku harus jadi anak yang berani, juga tanggap. Aku diminta untuk mewakili sekolah. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku pastikan bahwa aku berani. Aduk sayur, oseng lauk pauk, hingga akhirnya sekolahku berhasil menjadi juara satu lomba koki kecil. Hidup selalu memberiku kesempatan untuk mencoba. Dan ini aku, Habibie, siswa kelas 4 SDIT Muhammadiyah Sindue, dan aku berani melangkah.